Oke, jadi ini pakainya nggak ada ya, timnya nggak jelas cok. Ini dragon ya, cuma dragonnya ada dua. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di Pocket Incoming server Cina ya, server induk. Oke, nah di video kali ini kita bakal ngeliat lagi untuk si Miraidon ya, lagi-lagi Miraidon. Oke, jadi Miraidon ada lagi tuh yang upload ya, karena aku masih penasaran sama Pokemonnya. Beneran si Miraidon itu ngampas kah? Masih belum. Oke, apakah benar si Miraidon itu ngampas kah? Ya, kita coba lihat untuk di server ini ya, ada video baru lagi yang bahas tentang Miraidon. Ya, jadi ini Miraidonnya itu digabungnya sama Primal Kyogre, terus ada si siapa aja tadi cok. Nih ya, ada Miraidon, Flame White Kyurem, Mew Origin, Primal Kyogre, Mega Mewtwo Y, dan si Mega Diancie. Oke, jadi ini pakainya nggak ada ya, timnya nggak jelas cok. Ini Dragon ya, cuma Dragonnya ada dua, Psychic ya ada dua. Terus ini Mega Diancie sama PK itu cuman kayak ya cuman support ya, cuman support doang. Tapi nggak main elemen gitu, nggak main type. Oke, di sini Miraidonnya itu udah bintang 11. Oke, di ronde awal Miraidon bintang 11 itu ya nggak ada yang spesial ya. Cuman setelah ultimate dia bakalan langsung ngasih ini. Oke, nggak ada yang spesial ya, nggak ada kayak electric yang dibilang di league awal. Oke, electric fieldnya nggak ada. Cuman dia kayaknya debuffnya, maksudnya electric field itu debuffnya deh. Tapi debuffnya itu hilang walaupun belum satu ronde loh tuh. Belum satu ronde, debuff di atas kepala Pokemon musuhnya itu udah hilang, cok. Oke, ini Miraidonnya taruh di depan ya, bintang 11 dia taruh di depan. Darahnya tinggal 50%, darah Pokemon yang lain masih full semua. Oke, itu tadi skill 2-nya ya. Itu skill 2-nya dia cuma nabrak gitu doang, damage-nya 200 ribuan, nggak terlalu gede ya. Karena dari bone-nya, kalau dilihat dari bone-nya dia antara Pokemon skill deh kayaknya, skill. Ya, dia Pokemon skill. Jadi bukan DPS, bukan tank, bukan apa. Oh, ini cok ya. Dia kayak ada listrik yang mengaliri tubuhnya gitu, cok. Ya, listriknya kayak nih kan. Dia kayak ada semacam listrik gitu di tubuhnya. Itu efek bintang 11-nya kah? Nggak tahu ya. Oke. Nih, set ultimate 1,5 juta kecil banget ya. 1,5 juta doang. Dan yang kena debuff cuman ada 2 Pokemon doang ya, kena 2 debuff tuh. Nah, kalau kena debuffnya si Miraidon itu dia nggak bisa dapat rage deh kayaknya ya. Tadi Zamazenta-nya jalan dan kayak nggak ngisi rage-nya. Rage-nya masih tetap kosong. Oke, si Kobalion-nya pun itu nggak bisa ulti tadi. Nah ya. Aku liatin. Tuh. Padahal dia full loh, rage-nya full, tapi dia nggak bisa ulti. Kayaknya dia ngelock ultimate ya untuk si Miraidon ya. Ntar untuk si Zamanya ini aku liatin. Belum. Nah, ini Zamanya kan gerak ya. Tuh, Zamanya setelah gerak tuh, kalian lihat cok, rage-nya Zama nggak nambah sama sekali. Padahal seharusnya setelah Pokemon itu gerak, rage-nya nambah ya. Biasanya, nah terus langsung hilang cok, debuff-nya ya, debuff-nya si Miraidon itu langsung hilang. Tapi di Kobalion-nya itu masih ada ya. Nah, nanti setelah Kobalion-nya itu jalan, tapi tanpa ultimate ya, debuff-nya juga hilang nih. Setelah dia jalan, tuh debuff-nya hilang. Jadi debuff-nya si Miraidon itu cuman bisa ke-trigger satu kali doang. Dia bakal nge-lock rage atau nge-lock ultimate ya. Mungkin ini masih dari pemahamanku doang ya, dari ngelihat gameplay-nya. Itu kayaknya dia cuman nge-lock ulti, nge-lock rage gitu. Nah, oke, Kobalion-nya kena stun. Ini di arena kan ya, harusnya auto kan. Kalau auto kan harusnya dia ultimate ya. Cuman Kobalion tadi kayaknya ada
invite ya, jadi nggak bisa ulti. Terus sekarang malah kena stun. Oke, nah setelah nggak ada buffnya, kalau nggak ada debuffnya si Miraidon ya, debuff listriknya si Miraidon, nih Zamazenta-nya itu bisa nambah rage. Oke, Kobalion-nya ini jalannya kok ini ya, dia invite terus ya, dia ada fightingnya ya. Oke, itu Mega Mewtwo X-nya bisa ngekill White Kyurem, cok. Bukan ngekill sih, itu cuman ngasih ke overclock ya, ngaktifin overclocknya. Oke, nah Miraidon setelah dia kelelahan, dia bakal jadi kayak anjing gitu ya, cok. Nih, set. Nah, itu kan. Aku ngerti ini, kalian bisa lihat di atasnya si Miraidon kayak ada gambar aki gitu, atau baterai lah ya. Itu kayaknya gambar baterai deh. Jadi itu salah satu buffnya si Miraidon ya mungkin. Nah ini dia kayak ngecas gitu, cok. Nah sewaktu dia ngecas itu dia jadi kayak gini nih, jadi kayak anjing gini ya, cok ya. Oke, ini ada dua buffnya tapi aku nggak ngerti itu apa, cok. Dia kayak ngecas lah ya. Nanti setelah dia full lagi itu kayaknya dia bakal jadi yang terbang lagi itu ya. Jadi yang kayak pesawat luar angkasa gitu, cok. Bentuknya apa sih nggak ngerti, cok. Harusnya kan bentuknya motor ya. Itu tapi Kobalion-nya emang nggak ulti deh. Iya kah? Aku masih ini nih, masih curiga itu tuh sebenarnya lock ulti atau bukan gitu. Kayaknya bukan lock ulti deh. Nah ini bisa ulti ya Kobalion-nya nih. Ini nggak ada debuff-nya si ini. Nah Kobalion-nya ultimate, habis ya rage-nya. Oke ini Mega Mewtwo X narik Mega Mewtwo Y ke dalam Surafield dan Mega Mewtwo Y-nya mati kah? Oh enggak, mati cok, Mega Mewtwo-nya mati. Mega Mewtwo X bisa ngekill Mega Mewtwo Y dong. Oke. Tuh ya, ini masih ada di form anjing. Dan si Miraidon-nya kayak masih ngecas nih ya. Di atasnya masih kayak ada cas. Oke, nih ketika Miraidon-nya udah maksimal ya, Miraidon-nya itu akinya atau baterainya itu udah max ya, udah max, itu dia bakal jadi form yang kayak gini lagi cok. Ini ya, kalau max ada kayak gini nih, dia kayak ada apa namanya, kamehamenya atau apa sih itu. Pokoknya itu menandakan listriknya full kayaknya. Oke. Tuh ya, kena debuff lagi ini. Kena debuffnya si Miraidon. Nah tuh kalian lihat ya. Set, kena debuffnya Miraidon. Oke itu ya. Dipukul sama Miraidon, rage-nya nggak nambah. Terus ini Kobalion juga jalan, rage-nya nggak nambah ya. Jadi beneran lock rage ya. Jadi musuh itu kayak nggak bisa ulti ya. Jadi ultimate-nya tuh nggak full-full gitu, karena si Miraidon-nya ngasih debuff listrik. Nah setelah lepas debuff-nya itu baru bisa nambah lagi rage-nya, baru bisa ultimate. Tuh ya, ini kan debuff-nya hilang udahan, rage-nya nambah. Oke. Miraidon yang ngecas lagi, cok ya. Wah. Sama kayak Zekrom ya, rata-rata Pokemon listrik itu kayak gitu, cok ya. Zekrom itu setelah dia pakai semua charging point-nya, itu dia bakalan pusing, cok ya, bakalan pusing. Dia bisa langsung ultimate, cok, tapi habis itu pusing. Rata-rata kalau di Pocket Incoming, Pokemon-Pokemon listrik itu mainnya kayak gitu tuh. Dia harus ngecas. Kalau udah full langsung diledakin ya, di blow up gitu. Habis dia ngeblow itu udah, dia harus istirahat lah atau apalah ya. Atau dia kena nerf ya gitu. Tuh, Miraidon busuk. Ya kita coba lihat nih. Halo naga listrik, bisakah dipasangkan dengan Nike? Nike itu apa? Sial, Nike butuh bantuan dan dia juga butuh sepeda motor listrik yang sulit ditandingi. Nike itu aku nggak ngerti apa ya maksudnya ya. Sedikit 2x sedikit di atas standar. Keterampilan apa yang dia gunakan? Berubah menjadi anjing. Mode konsumsi daya rendah, hanya kehabisan daya. Nah bener ya, bener prediksiku, cok. Katanya si ini, si Kingki ini ya, dia itu emang mode konsumsi daya rendah ya. Tadi itu dia setelah dia make dayanya full, itu dia konsumsi daya rendah. Yang artinya itu atribut dasarnya juga bakal turun, kayak speednya, attacknya dan lain-lain itu bakalan turun. Seluruh perjalanan cepat. Saya tidak melihat waktu terbatas baru perannya sangat maju. Nih ya,
ini apa pertandingannya cepet banget, cuman 4 menit gitu. Terus aku nggak ngelihat apa bagusnya Pokemon baru itu ya. Sangat menakjubkan. Ini sarkas ya. Nggak ada itu Pokemon Miraidon itu kayak nggak ada apa-apanya, cok, beneran ampas deh kayaknya. Nih, ini ya. Saya sarankan untuk developer untuk dibuff lagi itu, cok. Saya udah nggak tahan lagi katanya gitu nih. Mengoptimalkan pemodelan itu maksudnya ya dibuff lagi ya. Miraidon kurang buff, kayaknya. Sangat jelek. Saya merasa lega ketika melihat ini karena kayaknya mungkin dia nggak suka tim listrik ya, jadi nggak mau ambil Miraidon. Jurus pamungkasnya juga jelek dan terasa aneh. Ini pemodelan di kantor jelek sekali, berbaring di tanah seperti strip. Miraidon masih ini ya, masih dalam masa pengembangan kayaknya. Semoga nanti pas rilis nggak kayak gitu ya. Oke, itu dulu cok ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Oke, aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Salam awas gaming. Bye.